Pemirsa, Rabu siang PJ Bupati Muara Jambi Bah Yuni Deliansa menggelar rapat bersama para organisasi perangkat daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi. PJ Bupati Bah Yuni Deliansa mengatakan, rapat ini dalam rangka menegaskan dengan para pejabat Muara Jambi untuk mempercepat dalam pembangunan serta terkait dengan realisasi anggaran. PJ Bupati Muara Jambi Bah Yuni Deliansa Rabu 25 Mei 2022 menggelar rapat bersama dengan para organisasi perangkat daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi. Rapat ini digelar di ruangan sidang Sekretaris Daerah Muara Jambi. Rapat ini selain memonitoring dan evaluasi juga terkait program-program apa saja yang sudah berjalan dan ke depan apa saja yang perlu dibenar serta capaian target anggaran harus tercapai dan sesuai prosedur berlaku. Supaya nanti realisasi anggaran ini segera dilaksanakan dan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat di Muara Jambi. Terutama itu juga kami nyatakan di sini bahwa seperti kita bersama beberapa waktu lalu kesempatan opini itu sudah diberikan dan sebagai tidak lanjut no? Disampaikan oleh PJ Bupati Bah Yuni Deliansa mengatakan, rapat ini dalam rangka menegaskan dengan para pejabat Muara Jambi untuk mempercepat dalam pembangunan, serta terkait dengan realisasi anggaran agar dipercepat karena sudah masuk bulan 5. Namun realisasinya saat ini baru 23%. Selain itu untuk pelayanan publik harus didahulukan dan evaluasi peningkatan kinerja pelayanan. Menegaskan kepada para pejabat, yang pertama, saya pengen percepatan pembangunan. Pengen ada percepatan pembangunan, yang sudah baik kita teruskan, ya kan? Mana yang kira-kira nanti belum kita prediksi sama-sama. Yang kedua, terkait dengan realisasi anggaran, saya minta kepala OPD untuk percepatan. Percepatan karena sekarang sudah bulan 5, realisasi juga baru 23%. Saya minta, ya kan? Saya minta itu. Yang ketiga, RPD, perayaan dari pejabat yang lama kepada saya minta juga hari Senin esok sama saya, supaya nanti dia nyambung ke Provinsi Jambi, karena saya pejabat yang ditunjuk oleh Provinsi, supaya nanti bisa beriring berjalan jalannya. Selain itu, pada rapat ini juga PJ Bupati Bah Yuni Deliansa menegaskan kepada ASN Muara Jambi jangan bermain-main dengan absensi kehadiran. Jika tidak bisa menaati aturan kedisiplinan, maka ada sanksi tegas yang akan diberlakukan. Topia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.